manusia tidak lepas daripada tiga. Yang pertama, la rahata fil hayah. Selama hidup tidak akan pernah merasa tenang. Kalau ada manusia menyangka selesai momen ini akan tenang, bertambah momen satu lagi. Selesai musim ini akan tenang, bertambah musim lagi. Yang kedua, la yaslamu min salsinatin nas. Tidak ada orang yang selamat dari caci maki, sumpah serapah orang lain. Kalau ada yang dibuli, dihina, dicaci maki, itu memang bunga-bunga kehidupan. Sedangkan Nabi Muhammad pun mereka ejek. Apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Tidak ada yang selamat dari ucapan lidah manusia. Siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat, maka seumur hidup dia tidak akan selamat. Sampai akhirnya dia mati, dan baru orang berkata, dia orang baik, barulah dia selamat dari ucapan tajamnya ujung lidah manusia. Yang ketiga, tidak akan ada yang selamat daripada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.